Kak Ahmad kan? Taufik. Akulah Taufik. Duduklah, duduklah. Salam, bro. Eh? Tak boleh salam sekarang. Sebab kita dalam tempoh COVID. Kalau kita salam dengan semua orang, kita akan sebarkan COVID tu. Habis tu, macam mana kalau kita jumpa orang? Takkan kita takkan salam kot. Ada banyak cara. Letakkan tangan di dada, tunduk ataupun face palm, bro. Let's go. Ha, kalau tak nak jadi macam saya, kenalah hati-hati bila keluar rumah. Pastikan pakai pelitup muka untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Di era new normal ini, kita perlu menjalani kehidupan yang baru kerana kita harus hidup berdampingan dengan penyakit COVID-19 yang melanda negara kita sejak tahun 2019 lagi. Saya, Muhammad Hazbi B. Rosli dari UiTM Arau akan memberikan tip untuk menghindari daripada penyakit COVID-19 di rumah maupun di mana-mana saja. Tip yang pertama adalah selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun atau air yang bersih. Atau jika tiada sabun dan sumber air yang bersih, anda boleh menggunakan hand sanitizer. Yang seterusnya, pastikan anda sentiasa mengibas QR code yang disediakan semasa hendak memasuki mana-mana premis. I mean any place. Siapa yang buat skrip ni? Saya akan memberikan dua SOP ataupun Standard Operation Procedure untuk kita menangani wabak ini daripada berleluasa. Yang pertama adalah penjarakan sosial, yang mana kita perlu berjarak 1 meter di antara orang lain supaya tiada sentuhan fizikal ataupun penyakit berjangkit dengan orang lain. Kedua adalah memeriksa suhu. Apabila kita masuk ke mana-mana premis, kita perlu memeriksa suhu supaya premis tahu kesihatan diri kita. Mana cik? Ha? Ni padang negeri cik. Ni nak balik kampung cik. Tak pergi tawak nenek saya. Maaf cik. Cik tak boleh rentas negeri cik. Sebab tanpa hal-hal yang mustahak. So saya harap cik fahamlah. Sebab negara kita ni dalam keadaan dengan kes-kes COVID ni, saya harap cik dapat bagi kerjasama lah. Okay. Man, datang nak melawat kau ni. Dengar kau sakit. Oi, Min. Tak boleh Min. Tak boleh lawat aku Min. Memang aku sakit. Tapi kita kan dalam musim COVID ni tak boleh melawat Min. Kalau kau nak bersama, kau marilah datang masuk rumah aku ni. Kau faham lah. Aku pun lama jumpa kau. Oh, ya ke? Tak apalah Man. Okey lah. Gak lu.